Dear friends, it is my enormous privilege to present to you His Royal Highness, the Crown Prince of Iran. Reza, please come up here. And by the way, I think in this room we probably prefer another title for you. So I'll call him His Majesty Reza Shah II. Washington DC 7 Oktober 2024, diberitakan bahwa Israel baru saja menobatkan Raja Iran yang baru, Reza Shah Pahlavi II. Berikut adalah profil Reza Pahlavi. Reza Shah Pahlavi II adalah seorang pria berdarah biru asal Iran yang diklaim sebagai pewaris tahta dinasti Pahlavi. Reza Pahlavi lahir pada tanggal 31 Oktober 1960, anak pertama dari Muhammad Reza Pahlavi dan permaisuri Farah Diba. Reza dan keluarganya diasingkan ke Afrika Selatan usai revolusi Iran pada 1979 yang menyebabkan penggulingan ayahnya. Sejak saat itu Reza tinggal di berbagai negara, termasuk Afrika Selatan dan Amerika Serikat. Di ulang tahunnya yang ke-20, Reza Pahlavi menyatakan dirinya sendiri sebagai Raja Baru Iran, mengadopsi gelar Reza Shah II, Reza mengklaim sebagai penerus yang sah dari tahta dinasti Pahlavi. Reza Pahlavi aktif dalam politik dalam mengadvokasi demokrasi dan hak asasi manusia, serta sering mempromosikan cita-citanya untuk membangun Iran menuju pemerintahan yang sekuler dengan memisahkan urusan politik dan religi melalui berbagai pidato, wawancara, dan unggahannya di media sosial.